Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam kekayaan? Karena apabila Allah letakkan bahagia di dalam kekayaan, artinya Allah tidak adil, karena tidak semua orang kaya. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan di dalam kecerdasan? Karena ketika Allah letakkan di dalam kecerdasan, artinya Allah tidak adil, karena tidak semua orang punya akal yang cerdas. Tapi coba, semua orang punya hati? Punya. Maka ketika semua orang punya hati, maka semuanya layak dan bisa bahagia. Tidak harus kaya, tidak harus cerdas, tidak harus terkenal, tidak harus tenar, tidak harus punya jabatan. Khusus yang penting antum punya hati, antum berhak bahagia. Nah, maka itulah kenapa hadirin, kalau hati itu sedang kotor, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang paling nikmat sekalipun.